Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau jajan nih. Ini aku lagi ada di depan rumah dan kebetulan sebelah aku itu ada sekolah SD. Dan sekarang lagi istirahat dan aku mau banget jajan. Mau tahu keseruan aku pas jajan di sekolah SD? Jangan lupa like ya, terus komen, jangan lupa juga subscribe, oke? Nah guys, sebelumnya ini itu adalah sekolah SD ku. Nih, banyak banget orang anak-anak SD deket-deket rumah aku itu sekolah di sini. Kayak sebenarnya sih aku pengen masuk sih, cuman aja kayak aku takut kayak mengganggu kegiatan belajar-mengajar sini. Deket banget sama rumahku itu di sana itu, di pojokan sana itu, pagar yang warna biru itu rumahku. Jadi kayak aku dulu sering banget kayak pulang pergi gitu kalau misalnya pas sekolah itu. Jadi pulang pergi siang gitu, istirahat, jajan tapi makan di rumah gitu juga bisa. Jajanan anak SD aku suka banget, kayak dulu itu jajan-jajan di sini, jadi kayak jajan di SD gitu. Dan ini enak-enak, benar-benar kayak laris banget. Iya. Nih ada bocah nih mau beli buah, enak banget. Nah, ini dia rujaknya udah jadi. Ini benar-benar kayak murah, 5.000-an doang. Kalian bisa makan rujak sepuas kali. Nah, jajannya selanjutnya yang aku mau makan adalah ini. Ini jajanan apa ini, Mbak? Maklor. Oh. Wow, banyak banget anak-anak SD yang jajan-jajan di sini. Terus kayak berapaan ini, Mbak? Nah, jajanan ini itu maklor ini itu 1.000-an, guys, harganya. Murah banget kan? Nah, jajanan SD di sini itu emang enak-enak, guys. Makanya anak SD itu suka banget jajan di sini. Nih, maklor nih. Tuh. Enak banget jajanan di sini. Makanya anak SD pada suka banget. Nih, sahabat, ada anak kecil nih ngaduk sendiri nih. Nah guys, ini di sini itu ada balado, ada pedes, ada apa lagi? Jagung bakar, wah bumbunya enak banget deh kayaknya. Kayaknya cepet-cepet nyantap gitu. Oke, nah ini guys, aku udah dibelikinin apa tadi? Maklor ya. Maklor, ini ada yang balado. Aku sebenarnya suka banget yang balado. Jajanan seperti ini enak banget. Apa? Enak loh. Kayak aku ngerti ini kayak yang ada di dalam seblak gitu loh, kayak seblak. Iya, kayak seblak rasanya. Enak sih.
kayak gitu, sambil ngobrol, sambil jajan, sambil belajar-belajar, itu juga bisa sih, enak banget, serius. Nah, di sini selain juga ada makron, ada juga sempol. Nih, aku lagi beli sempol juga nih di sini nih. Jadi aku mau makan nih, masih panas. Ini kayak tepung terigu, terus digoreng, dibalur sama apa namanya? Saus kacang. Ya lumayan sih, enak. Tapi ini tetap enak nih tadi. Aku mau lanjut jajan apa lagi ya di sini ya, enaknya ya. Aku mau jajan guys. Guys, selain jajanan di sini itu ada di sini juga udah ada jus buahnya. Jadi kayak anak-anak yang sekolah SD di sini itu kayak anak yang sekolah SD di sini juga sehat karena adanya jus juga. Oh, ada susunya juga ya. Ada susunya juga, guys. Jadi ada nutrisinya. Aku lagi pesan jus buah naga nih. Buah naganya aku udah siap. Enak, seperti ada susunya, dan susunya aku ngerti deh ini. Ini kalau nggak salah, kalau nggak susu enak ya Indomilk. Jadi ini sehat banget. Dia itu kayak agak kental ya. Mungkin kayak campuran airnya itu sedikit, jadi kayak agak lumayan kental. Kayaknya aku mau jajan lagi. Di sana kayaknya ada pentol puyuh dan aku mau jajan. Kalian mau tahu? Jangan lupa like ya, terus subscribe, oke? Okay? Hi guys, sekarang aku lagi ada di pentol Om Pentol. Iya, Om Pentol, Om Pentol. Oh iya, gitulah. Ini pentol di Om Pentol, Om Puyuh. Ini pentol puyuh, pentol biasa, ada tahu, ada siomay. Ini lengkap. Dan di sini aku mau cobain. Hah? Bukasannya? Dibungkus. Ini enak nih kayaknya nih. Ini kayaknya enak. Karena mungkin aku penggemar pentol. Jadi kayak dari baunya itu ada gitu loh. Udah. Iya. Wah, kenal aku Mas. Ya, aku tadi udah dibungkusin pentolnya. Ini ada pentol puyuh ya di sini. Enak. Pentolnya itu enak, rasa puyuhnya juga. Terus kayak dagingnya itu kayak ada ini pentol kasar, pentol kasar namanya. Kayak tulang-tulangnya itu ada.
ada, terus kayak aku ngerasain di sini ada bumbu kacangnya itu benar-benar gitu kayak menggoda selera. Nanti saya di sini suka banget pesannya. Enak. Nah, sahabat, itu tadi keseharian aku kayak makan-makan di sekolah SD, dan aku rasanya udah kenyang banget karena nyobain makanan di SD. Dan sekarang aku lagi mau kayak main-main sama adikku karena udah lama. Adikku. Sudah mau main-main sama adikku, dan jangan lupa untuk like video aku, terus komen and subscribe ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.